Oke guys, buat kalian gua ucapin terima kasih ya yang udah like video gua, yang udah subscribe channel gua ya kan, yang udah setia nonton channel gua ya kan, video-video dari gua yang gua upload, gua ucapin terima kasih banget ke kalian ya. Gue segini juga udah bersyukur gitu, cok. Kayak ya apa ya, jauh dari kata sampai ya kan, keinginannya kan nyampe 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi gue tetap berusaha kok bikin MP atau mod cars ya kan buat kalian. Gue tetap berusaha. Gue ucapin sekali lagi terima kasih ya ke kalian. Gue bangga sih walaupun belum kayak Bang Lalis, Bang Dan SA, Pan SA. Gue segini juga udah bangga, udah bersyukur. Ini gue baru pertama kali ya kan, channel gue nembus 300 subscriber, cok. Baru pertama kali, serius. Yang apa ya, yang baru mampir silahkan tombol klik, tombol like sama subscribe-nya ya kan. Kalau kalian suka video-video gue, MP dari gue ya kan. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa, itu terserah kalian. Oke, tanpa banyak bacot lama-lama lagi, kita bakal share. Kita bakal lanjut ke videonya, let's go. Oke guys, welcome back to my channel. Di sini gua bakal share mod cars Mazda R7 ya guys ya, yang milik Bri Han yang Fast and Furious guys, yang oranye tuh. Nah iya itu. Kenapa ke taruh di Inferno sih gak salah ya? Nah. Kurang lebihnya kayak gini guys ya. Ini ya, ini tuh udah keren sih, udah keren abis sih ya, soalnya udah HD gitu, nggak bergerigi. Ini ya, try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Ya menurut gue sih ini cocok banget sih buat jadiin mod cars JDM atau ya buat sekedar koleksi mobil JDM aja gitu tuh. Ini udah cocok, udah ada banget. Nggak apa ya, nggak bikin nge-lag MP kalian tuh. Yang bikin nge-lag MP kalian tuh ya itu mappingan atau apalah. Ya terserah sih kalian mau download ya download ya. Mau download ya gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa ya. Gue saranin sih download sih. Buat tambah-tambah koleksi kalian ya kan. Ini juga apa ya, pengen tuh kayak Bang Lalis, Bang Dan SA, MP-nya bagus-bagus, high version ya. Gue cuma lihat version guys ya. Ini juga gue importnya di yang agak-agak berat lah, ringan lah. HP gue kentang guys, soalnya kalau misalkan pakai MP berat tuh patah-patah. Ini juga MP-nya lumayan, jadi kayak nge-freeze gitu kan, kayak ada nge-lag, delay gitu. Tapi ini cocok kok buat kalian yang pengen koleksi cars JDM kan? Buat kalian yang udah klik video ini ya kan, udah thank you, ucapin terima kasih ya. Soalnya ya gue tanpa kalian tuh gak bisa apa-apa, cowok. Gue tanpa subscriber tuh kayak gak bisa apa-apa gitu. Jadi ya gue ucapin terima kasih ya. Nanti juga gue share apa ya, mod cars ya kan. Nanti gue tambahin ke MP ini dan gue share mod cars. Ini GTR
Civic ya, Civic Turbo ya. Ya juga gua pengen tuh apa ya, pengen jadi seorang YouTuber, YouTuber GTA. Doain aja ya, oh, minta doanya ke kalian. Tuh kan kayak nge-freeze itu. Soalnya HP gue kentang ini, memo gua juga penuh ini. Lo gak tau lah. Walaupun kehalang sama David, gua tetap bikin MP kok, walaupun lead version. Atau enggak share mode car, walaupun ya jelek atau apalah ya kan, walaupun recordnya patah-patah ya gitulah, maklumin ya kan, kalian juga paling ngalamin kayak gua yang HP yang RAM 2 atau RAM 3 yang masih patah-patah, pasti ngalamin kok, pasti ngerasa sama lah kayak gua kayak gini. Buat kalian yang apa ya, yang pengen ngobrol sama gua, tanya-tanya ini sama gua, bisa join my grup WA. Nanti gua tambahin di kolom deskripsi deh. Nanti kalian bisa bisa join, bisa nanya-nanya tentang ini itu apalah, tentang bisa request bikin MP apa bang, nanti gue bikinin ya kan, bisa request kok. Kerennya kan udah keren, menurut gue keren abis, seriusan cok. Nah kan ini sebenarnya warnanya orange tuh, orange cerah guys, soalnya gua pakai TMC yang dark itu, yang berkabut itu, jadinya warnanya kayak kusam. Oke, mungkin sekian video ini dari saya ya, kurang lebihnya gua mohon maaf. Yang udah klik video ini gua ucapin terima kasih. Oke, see you next time.